Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun dan seterusnya meraikan Majlis Convocation Pertanian kali yang ke-11, anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tahun ini merupakan tahun ke-11 Majlis Convocation Pertanian dilaksanakan secara bersepadu antara KPKM dengan jabatan-jabatan serta agensi-agensi di bawahnya. 629 orang graduan telah berjaya menamatkan pengajian bagi tahun 2022. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada semua graduan kerana berkat usaha dan kesabaran anda semua dalam mengharungi alam pengajian akhirnya berjaya membuahkan hasil. Untuk mengimi dan bersama Yang Berhormat Menteri, dipersilakan. KPKM bersama-sama visi negara ke arah membangun Malaysia Madani akan sentiasa memastikan peralihan kepada revolusi industri 4.0 diterapkan melalui pemerkasaan sistem pendidikan teknikal dan vokasional yang ditawarkan. Ini amat penting dalam memastikan pembangunan dan pemindahan industri pertanian negara sejajar dengan dasar agro makanan DAN 2.0 di samping mendukung inspirasi dan hala tuju sektor agro makanan negara untuk lebih mampan, berdaya tahan, berteknologi tinggi. Bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dengan berkat usaha, doa, rakan-rakan dengan tenaga pengajar, berkat doa ibu bapa. Insya-Allah dengan anugerah yang saya dapat ini, saya akan melangkah jauh ke hadapan dengan matlamat diri saya sendiri. Saya rasa bersyukurlah. Bersyukur pada kawan-kawan saya, family saya lah. Sebab saya fikir, sebab support mereka lah, saya dapat sampai macam ni lah. Saya akan kumpul modal untuk beli ternakan untuk saya tingkatkan lagi ternakan saya di kampung. Sekarang baru punya seekor lembu Drop Master. Saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada Yang Berhormat YB Menteri kerana telah menganugerahkan dan memberi anugerah ini kepada saya pada hari ini. Terokailah segala peluang yang ada di luar sana dengan mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan yang telah dipelajari agar dapat menjadi warga pertanian yang efisien, kreatif dan inovatif.